Aksi seorang pria memukul motor istrinya viral di media sosial. Akun Instagram @info_jambi_viral pada Rabu 22 Desember 2021 turut mengunggah video tersebut. Terlihat di video, pria itu penuh emosi memukul-mukul motor. Bahkan, ia menggunakan kapak untuk merusak motor tersebut. Ia menggunakan kapak ke bagian bodi hingga hancur. Nyaris ke seluruh bagian motor dihancurkannya. Pada keterangan video ditulis jika pria tersebut tak terima karena istrinya selalu jalan-jalan sampai tak mengurus anak. Sayangnya, dalam video itu tak dijelaskan secara rinci tentang kronologis kejadian. Sehingga, banyak warganet ragu dengan alasan si pria memukul motor istri.